Bu Susan! Tunggu, Bu. Ada perlu apa kamu sama saya? Ibu Susan tahu apa lagi? Jangan-jangan Ibu Susan kenal sama orang pincang yang menculik bayi saya, iya kan? Dia udah curiga kalau saya ada hubungan sama kamu. Sekarang dia tahu kalau saya semua dapat informasi itu dari kamu, Jer. Nada, kamu dengerin ibu ya. Kamu nggak boleh menyerah. Ibu akan berjuang mati-matian untuk supaya bisa adopsi kamu dan kamu tidak akan kembali lagi ke tempat yang seram itu lagi. Sebelum saya nyanyi, ada yang mau saya sampaikan dulu. Saya mau minta maaf sama Nada. Karena saya sering menyakiti hatinya. Padahal tujuan dia kesini cuma satu. Bertemu ibu kandungnya. Udahlah, Rick. Aku udah cukup muak sama semua ini. Cuma gara-gara kompetisi nyanyi, kamu segampang itu ngelupain aku. Kamu tahu gak? Cuma kayak kamu tuh gampang aku cari dimanapun. Jadi sekarang lebih baik kita putus. Hebat ya, Lunat. Belum aja lu satu bulan di sini. Lu udah berhasil ngancurin hubungan orang yang udah bertahun-tahun. Nada. Ricky sama Rasti itu pacaran udah lebih dari 3 tahun ya. Dari SMP. Tapi cuma gara-gara lo aja mereka bisa putus. Sebaiknya kamu menghindari keramaian dulu, Jar. Kalau perlu kamu keluar kota. Kalau enggak bisa gawat buat kita. Kania ya, tenang aja. Ini semua enggak akan terjadi. Percaya sama aku. Bima! Main santai dong lo. Sis. Slow, bro. Gue juga udah mau keluar kok. Bos gue udah datang. Ada masalah apa sih kamu? Hah? Tadi man kamu bagus. Tiba-tiba kamu gak konsen kayak gitu. Kamu mau menang kan, Ricky? Lu sama Rasti lagi ada masalah ya? Dia marah sama gua, guys. Pantes. Kalau bisa lu selesain dulu deh masalah lu sama Rasti. Jangan sampai gara-gara masalah lu, tim kita jadi kalah, Ki. Iya. Yeah. Thanks. Buruan, Ki. Cukup, Loras. Aku gak mau kita ngambek-ngambekan terus. Udah ya, jangan marah lagi sama aku. Dan kamu juga udah gak perlu buktiin kalau kamu bisa dapetin cowok lain selain aku. Rasti. Ada masalah? Enggak kok, gak ada apa-apa. Yaudah. Aku main dulu ya. Oke, main yang bagus ya. Kamu cetak skor yang banyak biar kamu bisa menang. Pasti sayang. Sama kayak pertandingan ini. Sendiri. Rasti udah jadi milik gue kan? Yeah.
Selamat ya. Selamat. Terima kasih, Pak. Jam, jam, jam. Gue dengar-dengar kemarin lo bikin party ya? Karena band sekolah lo udah bisa masuk 10 besar. Padahal gue yang udah bertahun-tahun menang, biasa aja gak selebay itu. Gue puas banget kali ini, karena gue udah bisa ngancurin lo. Dan nanti malam rencananya kita mau bikin party karena sekolahan kita udah bisa ngalahin sekolah lo. Iya, kalau misalkan lo masih punya muka sih, kalau bisa datang. Slow, man. Sekolah gue cuman kalah satu pertandingan. Bukan berarti kita kalah satu turnamen. Jadi gue bakal tetap datang ke party lo. Gue gak cemen. Kalah aja. Pribadi mereka, kita jadi kalah pertandingan hari ini. Tapi Pak Burhan, hari ini Riki juga main jelek banget. Ini semua karena Rasti yang mendukung tim lawan sekolah kita. Ya kan? Yang pasti ini semua salahnya Bu Rima. Salah saya. Maksud Bu Susan apa ya? Oh ya, mungkin Ibu Rina nggak sadar ya. Kalau Ibu sudah menghancurkan hubungan Riki sama Rasti. Sekarang akibatnya apa, Bu? Kita harus kehilangan piala yang sudah bertahun-tahun menjadi milik kita demi kepentingan Ibu untuk ikutan kontes musik. Tapi Ibu juga belum tentu menang, kan? Maaf ya, Bu Susan. Kalau nggak salah, Rasti itu adalah anggota tim cheerleader Ibu, kan? Jadi harusnya Ibu yang mengajarkan Rasti untuk mendukung tim sekolah basket kita, bukan sekolah lawan. Jadi sebenarnya yang salah tuh siapa? Kali ini saya sangat setuju dengan Ibu Rina. Kalau hari ini tim basket kita kalah, itu semua karena kesalahan Ibu Susan. Harusnya Ibu Susan bisa mengajarkan Rasti sebagai kapten cheerleader sekolah kita untuk mendukung tim basket sekolah kita, bukannya untuk mendukung tim lawan. Jadi ya, wajar aja kalau kita kalah hari ini. Biarin aja, si Riki malam ini datang ke acara party kita. Gue pengen lihat, tuh anak beneran sportif apa enggak? Iya bener tuh. Dia belum tahu aja.
masalah apa yang bakal ada di sana. Sama Faris. Kok bisa Rina sama Pak Faris? Hubungan mereka apa? Bu Mariam mau langsung pulang? Iya, Bu. Dan hasil ulangan anak-anak akan saya bawa pulang ke rumah dan saya periksa di rumah. Jadi saya punya waktu lebih banyak. Ya udah kalau begitu saya juga mau pulang. Saya duluan ya, Bu. Iya, silakan. Mari. Iya. Iya, Bu. Biarin aja. Si Ricky malam ini datang ke acara party kita. Gue pengen lihat tuh anak beneran sportif apa enggak? Iya, bener tuh. Dia belum tahu aja masalah apa yang bakal ada di sana. Pertandingan tadi itu benar-benar musibah buat sekolah kita. Malam-malamin banget. Biasanya sekolah kita tuh selalu menang. Gara-gara si Ricky mainnya jelek, sekolah kita jadi kalah, tau gak? Ini tuh pasti gara-gara dia habis putus sama si Rasti. Bos, salah. Bukan salah Ricky. Tuh, salah dia. Dia juga yang bikin Ricky sama Rasti putus. Jadi lo yang bikin Ricky mainnya jelek? Gara-gara lo, Ricky putus sama Rasti. Dan gara-gara lo juga, sekolah kita jadi kalah, tau gak? Dasar lo emang rusak, tau gak? Udah rusak hubungan orang, sekarang rusak prestasi sekolah. Dasar lo emang rusak, tau gak? Mau pusing aja anak sekalian. Hah? Ajar aja yuk, hah? Aku harus cari tahu tentang ini. Dan kenapa Jerry sangat tertarik sama Bu Rina? Kira-kira ada apa hubungannya? Pokoknya apapun itu aku harus cari tahu. Bu Susan, Ibu Susan lagi sembunyian apa dari saya? Mumpung sekarang kita lagi berdua aja, saya mau tahu Ibu Susan mendapatkan informasi tentang saya dari siapa. Hei, Bu Rina. Bu Rina masih di sini tuh udah untung. Ibu Susan, ini udah bukan masalah antara guru lagi. Ini adalah masalah seorang ibu yang kehilangan anaknya. Jadi saya akan terus mendesak Ibu Susan pagi, siang, dan malam sampai saya mendapatkan jawaban di mana anak saya. Jadi ibu ngancem saya ya? Bu Rina! Bu, gawat bu. Kenapa Siska? Pokoknya Bu Rina harus ikut saya sekarang juga. Ayo. Ya semuanya. Bubar sana. Jadi untuk peluncuran produk terbaru kita, saya ingin kita mengadakan pesta supaya lebih meriah. Nah, kalian tolong urus itu. Dan kalian boleh membawa kerabat kalian untuk hadir di acara tersebut.
Kamu juga, Win. Ajak teman dekat kamu itu ya. Saya penasaran dan ingin ketemu langsung dengan dia. Iya, Pak. Iya. Saya akan usahakan, Pak. Ibu cariin kursi roda baru buat kamu ya. Nggak perlu, Bu. Aku bisa kok jalan nggak pakai kursi roda. Lagian, aku juga harus belajar supaya nggak bergantung sama kursi roda. Nada, kamu nggak usah takut ya. Ibu pastiin anak-anak itu nggak akan ganggu kamu lagi. Aku khawatir sama Ricky, Bu. Mereka mau nyakitin dia. Mereka tuh siapa? Anak-anak tadi? Anak-anak pembangunan, Bu. Aku nggak sengaja dengerin mereka ngomong. Mereka mau ngundang Ricky ke pestanya. Dan kayaknya mereka udah nyiapin sesuatu yang buruk untuk dia. Udah, kamu nggak usah khawatir. Ricky anak yang cerdas kok. Dia pasti bisa menjaga dirinya sendiri. Tapi, Bu, saya ngerasa bersalah sama apa yang terjadi sama Ricky dan Rasti. Tapi saya juga masih mau sekolah di sini dan menangin kompetisi nyanyi itu supaya saya bisa ketemu sama ibu saya. Nada, Nada, kamu terus mikirin Ricky. Mudah-mudahan kamu nggak sakit hati ya. Ya udah, ibu telepon Pak Teguh dulu ya, minta jemput kamu. Karena kayaknya lebih baik kamu pulang aja sampai kemarahan anak-anak di sekolah ini mereda. Oke. Okay. Kasih, Bu. Rick, aku ngelakuin hal bodoh sama ini. Itu semua karena aku sayang banget sama kamu. Bukan karena aku jahat sama Nada. Aku takut kehilangan kamu, Ricky. I love you. Aku harus kasih tahu Ricky tentang rencana teman-temannya Alex. Bentar ya. Cepat. Rinap. Bu Clara kenal sama Rina di mana? Oh, saya sama Bu Rina sama-sama ngajar di Tunas Bangsa, Bu. Oh. Saya kesini pengen lagi janji sama Bu Rina. Soalnya tim musik dia lolos babak penyisihan. Dia janji loh terakhir saya. Mungkin Rina lupa janjinya kali ya. Memang lomba itu sangat dinambahkan sekali sama Rina. Dan ibu merasa senang sekali dapat kabar dari Bu Clara kalau Rina dan anak muridnya itu masuk lolos dalam babak penyisihan. Aduh, alhamdulillah sekali Bu Clara. Padahal ibu yang jahat itu yang namanya, oh ya, Bu Susan. Itu ya Allah, beberapa kali dia mau menggagalkannya, Bu Clara. Iya, saya juga kadang-kadang suka merasa sedih, Bu. Melihat Rina, tatapannya suka kosong. Saya kasihan sama dia. Saya melihat Rina tuh seperti ada masalah ya, Bu? Ya, iya memang. Itu gara-gara pacarnya yang lalu itu yang namanya Faris. Anak orang kaya. Dan memang dia kaya si Faris itu. Tolong ya, masalah ini jangan dibahas. Saya kesian sama Rina kalau tahu masalah ini. Dia nanti jadi sedih. Ibu nggak usah khawatir ya. Saya nggak akan cerita apa-apa sama Rina. Aduh, tenang aja. Aduh, terima kasih banyak, Bu Clara. Eh, Fred, lu ngapain sih dari tadi nengok-nengok? Muka lu tuh tegang banget. Kenapa sih? Aku tuh lagi nyariin Ricky. Aku harus segera nemuin dia, dan aku harus kasih tahu dia supaya dia nggak datang ke pesta anak-anak pembangunan. Aku harus ngomong sama mereka. Bagas, tunggu, Gas! Aku mau ngomong sama kamu. Ini soal keselamatan Ricky. Alex sama temen-temennya mau lakuin sesuatu ke Ricky, Gas. Tadi aku nggak sengaja dengerin mereka ngomong. Tolong kamu kasih tahu ke dia, jangan sampai dia datang ke pesta itu.
Yaudah ntar gue kasih tau dia deh. Tapi gue sendiri gak yakin kalau dia mau dengerin kata gue. Lo tau sendiri kan, Ricky itu paling jarang dengerin kata orang. Dia selalu ngeri apa kata hatinya dia. Makanya dia sampai sekarang sering dapat masalah. Ini semua gara-gara Nada. Kalau aja kemarin gue gak nyanyi buat dia, ini gak bakal terjadi. Pokoknya gue gak mau sampai dibilang pengecut hanya gara-gara gue ngedengerin Nada untuk gak datang ke party mereka. Ki, lo tuh aneh banget ya. Lo masih aja mikirin Rasti yang jelas-jelas sudah bikin lo malu. Dia itu udah meyakin melawan. Sampai lo gak konsen di pertandingan kemarin. Dan asal lo tahu ya, Nada itu jadi sasaran kemarin anak-anak gara-gara kita kalah. Tapi dia masih ngingetin lo kalau lo itu dalam bahaya. Anak-anak caci maki Nada sampai ngancurin kursi rodanya. Asal lo tahu itu. Mikirin. Mana? Eh Dok, ayo kita sekarang kita ke warung. Sebelum si Bang Teguh ngomel. Ya elah, udah deh, lu berdua aja yang ke warung. Gue mesti nemenin Doi ini. Eh, udah gila, tar cari Bang Teguh. Ya udah, ayo, ayo, ayo. Hati-hati, cuy. Aduh, Nat. Lu kenapa sih mewek mulu? Gimana pun caranya, aku harus ke pesta itu. Aku harus jaga Ricky supaya dia gak masuk. Kita gak tahu kan anak-anak itu pada mau bikin apa ke dia. Aku pokoknya harus kesana. Gue gak nyangka anak-anak sampai tega berbuat kayak gitu sama Nada. Kasihan dia. Rick, kamu punya utang maaf ya sama Nada atas apa yang dia udah alami gara-gara kamu. Dan kakak rasa, Nada benar, kamu tuh gak perlu ke pesta. Kan kamu udah tahu kalau mereka ngerencanain yang buruk buat kamu. Iya, Kak. Rick! Ricky! Ricky! Biarin aja Ricky selesai ini sendiri ya. Iya, Kak. Hati-hati ya. Harusnya lu ada di pesta ya? Itu si Nada lagi ngejar-ngejar lu. Serius? Iya serius. Gih, buruan kejar. Nada cinta. Halo. Hai. Gue penasaran, Ricky bakal datang ya ke sini? Lah, lu kok masih pengen tahu sih, Ras?
lu kan udah sama Alex sekarang. Ricky udah jadi pecundang. Gue cuma mau tegasin ke dia kalau dia udah gak berarti apa-apa buat gue. Lihat aja dari sekolah, dia masih berusaha buat ngomong sama gue. Kemana ya tuh anak? Sampai sekarang gak datang juga. Apa jangan-jangan dia takut lagi? Kayaknya sih gitu. Rencana kita kayak sia-sia deh. Ada Alex sama temen-temennya lagi. Jangan sampai Ricky udah masuk ke dalam. Gimana kalau pecundang itu nggak ada? Dia yang kita kerjain, hah? Boleh juga tuh. Hey babe. Hai. Kamu tahu siapa yang datang ke party kita sekarang? Siapa? Anak gembel dari panti asuhan itu. Kalau Ricky nggak datang, gimana kalau dia yang jadi bulan-bulanan kita? Ricky mana sih? Oh, jangan-jangan dia udah masuk lagi. Tarik-tarik situ. Keren dikit. Dikit-dikit. Good. Kerja yang bagus juga. Pokoknya harus sukses, pasti, ya. Pasti. Pasti apa lagi? Ngapain di sini? Tempat lo bukannya di jalanan. Ngamen sama teman-teman kampung lo. Pasti. Aku kesini mau bilang sama kamu. Kamu tolong balikan sama Ricky ya. Aku tuh nggak ada apa-apa sama dia. Kamu cuma salah paham. Lo jangan sok suci. Lo cuma cewek kampung yang nggak berhak nyuruh gue ngelakuin apa. Gue nggak perlu balikan atau jadian lagi sama Ricky. Dan gue nggak akan pernah. Ricky tuh cuma cowok murahan yang seleranya rendah kayak lo. Kamu tuh salah. Diam deh lo. Mendingan lo pergi sekarang. Karena kelas lo bukan di sini. Kelas lo di jalanan dan kalau mau lo ajak tuh Ricky. Gue udah gak butuh. Oke. Oke, stop semuanya. Gue cuma pengen ngasih ujuk lu semuanya, coba liat kesana. Pasti lu gak bakal kena lem kayak gini. Welcome, Nekar Kampung. Kenapa? Kamu masih bingung? Masih bingung gue jadian sama Alex? Dengar ya, Rick. Perasaan gue buat lo udah abis. Lo terlalu murahan. Lo gak maksud sama cewek kampung kayak gitu.
jaga mulut kamu, Res. Lo yang jaga mulut tuh kalau lo ngomong sama cewek. Lo baru menang pertandingan kecil kayak gitu aja udah bangga lo ya. Mulut lo bau, bro. Cemen lo. Lo berani keroyokan lo ya? Pasin dia. Keroyokin lagi. Gue harus cari bantuan. Pasin dia. Gue bukan pencut kayak lo. Mana sih mereka? Nada? Cepetan tolongin. Ricky lagi berantem sama Alex di dalam, dia sendirian. Tolongin cepetan. Yaudah, yuk. Gue mau lihat seberapa besar nyali lu. Coba aja. Lihat kan semuanya? Ternyata dia cemenin. Nggak ada nyalinya. Dasar pengecut. Kau bener sayang. Gimana ya? Gembel panti asuhan sama pengecut. Anaknya kayak gimana ya? Lu, kalian apa-apaan sih? Kalau gini caranya gue bilang dicemen sama mereka. Lu tenang lu, Rick. Lu tahu Alex kan? Dia tuh rada gila. Dia bisa ngelakuin apa aja sama lo. Iya, yeah. Untung si Nada ngasih tahu kita kalau lo di dalam. Coba kalau enggak, gue nggak tahu lo bakal diapain sama si Alex. Nada. Oh, kamu yang lapor mereka. Kamu bisa nggak sih nggak ikut campur urusan aku? Hah? Urusin aja hidup kamu sendiri. Kamu tahu, semua yang terjadi sama aku gara-gara kamu. Ricky kalau moodnya lagi jelek, kelakuannya emang kayak gitu. Bagus kan ini? Nada cinta. Nada cinta. Siapa kamu? Kamu? Ngapain kamu disini? Saya cuma lagi lihat foto, Bu. Kamu sudah telepon Bu Clara? Aku dari tadi di sekolah sama Ibu Clara, Bu. Sampai sore ini? Iya. Malah pulang bareng, tadi baru pisah di jalan. Tadi yang datang ke sini siapa ya? Soalnya ngakunya namanya Ibu Clara. Kelihatannya mau nagih janji sama kamu. Aku nggak ada janji apa-apa sama Bu Clara. Sebenarnya yang Ibu ngomongin siapa ya, Bu? Rin, orangnya itu tinggi, ramping, rambutnya panjang, lurus, dan matanya itu bulat, kehijau-hijauan, dan cantik sekali. Ibu, dia itu kesini mau ngapain? Loh, dia itu menanyakan penyebab kamu suka berdiam gitu, suka murung di sekolah, kelihatan kayak bingung gitu. Terus ibu jawabnya apa? Aduh, maaf ya, Rin.
Ibu pikirkan dia teman dekat kamu. Ya Ibu ceritakan masa lalu kamu soal pacar kamu yang namanya Faris. Aduh Ibu, saya kan cuma bercanda. Lagian saya kan gak mungkin berani sama Ibu. Terutama sama masa lalu kalian. Oh ya Bu, saya punya kejutan yang pasti bikin Ibu seneng banget. Maksud kamu melakukan semua ini? Oh. Ibu cuma tinggal nurut sama saya. Dengan cara seperti itu, saya akan tutup mulut. Ngerti? Wah, Pak Rajasa sama wakilnya seminar di Bali. Jadi seluruh kepala sekolah sama wakilnya yang ada di DKI, semuanya terbang ke Bali dong. Iya nih. Enak ya. Bisa sembari jalan-jalan. Nah terus, siapa yang jaga sekolah ini? Kalau kepala sekolah sama wakilnya nggak ada. Ntar juga kamu tahu sendiri. Eh, Nap. Udah sana berangkat. Ah, ngapain sih lu mikirin dia mulu? Gua kasih tau ya, sayang-sayang air mata lo. Ready, Nap. Tas lo. Lu jangan sedih gitu dong. Kalau lu sedih kan gua juga ikut sedih. Eh, Nat, apa perlu kita anterin? Enggak. Ya udah. Jangan sampai tuh cowok bikin lu sedih, apalagi bikin lu enggak betah di sekolah. Apa perlu, ha? Apa perlu tuh cowok gua samperin? Ya udah samperin aja, Bro. Cowok bego itu kayaknya memang perlu dikasih pelajaran. Karena dia nggak tahu terima kasih. Dia nggak tahu diuntung. Dan dia nggak tahu cewek yang udah dimaki-maki sama dia itu udah nolongin dia dengan tulus. Tapi kamu tenang aja, Nat. Aku udah kasih tahu cowok bego itu kok. Dan dia udah tahu kalau dia salah. Sekarang dia mau minta maaf sama kamu. Kamu maafin dia apa enggak? Sekarang cowok bego itu mau ngajakin masuk ke sekolah. Kamu mau ikut sama dia atau mau ngebiarin dia telat? Mau nggak ya? Gak lah. Ya udah, yuk. Wah. Gini dong dari tadi. Ah, pakai acara naik style segala. Mesra ya. Yo, Mlang. Loh. Kok ke situ? Oh iya, sana ya. Kita mau kerja. Ayo. Takkan bisa menahan semua rasa. Katakan saja yang ada di hatimu. Dari hatiku dulu tak pernah terpikir mengalir seperti ini. Ganding cewek kampungnya bangga. Ya, maklumin aja lah, Res. Palingan dia cuma mau manas-manasin doang. Ya enggak? Ya iyalah.
biar lo cemburu. Bener banget. Missis. Oi. Kebian aja lo. Nat. Kan aku duduk sebelah sini. Mulai hari ini kamu sebelahku ya. Oke. Hey, guys. Gue minta maaf ya sama kalian semua. Gue tahu kalian semua kecewa sama sikap gue yang gak baik sama Nada kemarin. Gimana ya? Ya, kita-kita sih bisa aja maafin lo. Tapi ada syaratnya. Nah, ini dia nih. Pan. Asal kita-kita traktir makan. Betul gitu. Banget tuh. Ini bagus, makan-makan. Makan aja lo cepat. Lo makan aja lo urusannya. Ikut sih. Iya, lo ikut-ikutan aja lo. Lo kok ikut-ikutan juga sih? Kok gua dia yang punya ide nih? Itu dia. Gara-gara dia ini tau lo. Cuk. Iya, Neng. Ini mau buat kamu. Uang apa nih, Neng? Tapi, Neng. Udah, tolongin deh, Cup. Iya, Neng. Baik, Neng. Mas Diki dan teman-teman, dipanggil ke lapangan tuh. Disuruh latihan kali. Oh ya, makasih, Pak Cup. Oh, baik, iya. Guys. Ganti baju dulu ya. Iya, iya, iya. Nat, duluan ya. Dadah. Akhirnya aku baikan juga sama Diki. Heh, minggir lo, ini kursi gue. Cepetan! Ah, kelamaan lo! Oops, sorry. Kemarin ibu ada memberikan kalian tugas dan sekarang ibu minta kalian mengumpulkan tugas kalian di meja ibu. Tolong perwakilan dari kalian untuk maju menyerahkan ke depan. Dan tidak ada alasan bagi kalian untuk tidak mengerjakan. Mengerti? Tas tugas aku mana? Nada? Kamu cari apa? Saya nyari kertas tugas saya, Bu. Nggak ada. Kamu tidak mengerjakan tugas yang ibu berikan kemarin? Nggak, Bu. Saya tuh udah buat. Tapi nggak ada. Kamu jangan banyak alasan ya, Nada. Sekarang kamu keluar. Dan bagi siapapun yang tidak mengerjakan tugas dari ibu, ibu minta selama pelajaran ibu, silakan keluar. Ibu tidak mau ada alasan apapun. Ayo cepat! Nada, ngapain kamu masih berdiri di situ? Cepat keluar! Ingat ya, saya adalah atasan Ibu Rina. Saya mempunyai hak dan kewajiban. Termasuk memecat guru yang tidak patuh pada atasan. Nada cinta. Nada cinta. Hari ini juga aku akan dapetin semua jawaban dari Susu. Selamat pagi, Bu Susan.
Selamat pagi, Pak Burhan. Bu Susan, saya ucapkan selamat buat Ibu. Karena mulai sekarang, Bu Susan lah yang memimpin sekolah ini menggantikan para jasa. Terima kasih, Pak Burhan. Mari, Bu Susan. Mari. Maaf, saya duluan. Tadi Bu Susan memanggil saya. Ya Allah, beri aku kekuatan untuk menghadapi orang ini. Bu Maria, lakukan semua yang saya suruh ya. Karena saya sebagai pemimpin sementara, saya tidak akan mentoleransi kesalahan sekecil apapun. Mengerti? Karena semua yang terjadi di sini adalah tanggung jawab saya. Dan selama saya memimpin di sini, saya tidak akan pernah membiarkan itu terjadi. Ngerti, Bu? Baik. Oh, Bu Rina. Ada perlu apa mau mencari saya, Bu Rina? Pasti Ibu Rina ingin membicarakan perempuan yang datang ke rumah Ibu Rina dan mengaku sebagai Clara. Betul? Kalau iya, ada masalah? Ibu ngapain ke rumah saya? Ingat ya, saya adalah atasan Ibu Rina. Walaupun saya menjabat sementara menggantikan para jasa, tapi saya mempunyai hak dan kewajiban. Termasuk memecat guru yang tidak patuh pada atasan. Ibu Susan pikir saya takut sama ibu. Ibu mau jadi guru kek, mau jadi kepala sekolah kek, saya nggak peduli ya sama jabatan ibu. Dan tolong jangan gunakan kekuasaan baru ibu ini untuk mengintimidasikan saya. Saya sudah punya kontrak yang sangat jelas menyatakan kalau saya berhasil meloloskan anak-anak ke babak final, saya akan tetap di sini sampai lomba musiknya selesai. Yang sekarang saya perlu tahu dari ibu, ngapain ibu ke rumah saya? Dan kenapa ibu selalu memaksakan saya untuk keluar dari sekolah ini? Kenapa Ibu Susan sekarang diam aja? Suaranya habis. Atau dugaan saya benar? Ibu pasti ada hubungannya kan sama penculik anak saya itu? Iya kan? Untuk dia. Dengar baik-baik ya, Bu. Mengganti kepala sekolah yang sombong, saya tidak akan kemana-mana. Saya akan membongkar semua rahasia ibu dan penculik itu sampai saya menemukan anak saya.